Okey, untuk nasi goreng bodoh, mula-mula sekali untuk nasi goreng petua dia, kalau kita goreng tak sampai melekat, kita kena betul-betul panas dulu. Panas ni biar betul-betul panas sekali. Panas ni biar sekata dia. Apabila kita goreng sekejap lagi, dia tak akan melekat kalau kita kuali ni betul-betul panas. Lepas panas tu baru kita bubuh minyak dia. Bubuh sedikit minyak. Lepas tu, kantak bawang putih 2 butir. Ataupun cap puak bawang ni. Lepas cap puak bawang putih tu, kita akan guna sambal ni dah. Bawang kalau buat asyik goreng bodoh, guna sambal ni. Sambal ni sambal sepoyok, ikan bilis dengan peta dah. Sambal ni memang sedap. Boleh makan dengan nasi putih dengan telur pun boleh. Buat nasi goreng pun boleh. Macam bawang ni kalau buat asyik goreng bodoh, pakai sambal ni lah. Kita bubuh dalam 2 sudu gitu. Memang sedap sambal ni, memang sedap. Memang abang suka. Abang tak jual dah. Tapi abang akan letak link. Abang tinggal link. Nombor penjual ni. Kita letak. Rumpau dia sedap dah. Lepas tu kita akan masuk sebiji telur. Kita pecahkan sebiji telur. Kita pecah sebiji telur. Kita goreng dulu. Kemudian kita akan masukkan nasi putih. Satu senduk. Dalam satu mangkuk. Sore makan lah ni. Habis buat untuk sore makan. Kita kacau. Dia punya bau tu memang ada aroma. Bau poyok, bau sambal petah dengan ikan bilis. Memang masuk lah. Memang sedap. Sambal ni memang sedap. Apa yang makan dengan telur pun memang sedap. Buat nasi goreng pun boleh berlaku. Untuk orang yang suka travel tu boleh lah, sesuai lah. Okey, last kali kita akan masukkan sayur. Sebab dia nasi goreng bodoh, habis boleh guna kubis lah. Kalau guna banyak sayur, dia tak jadi bodoh, dia jadi cerdik. Lepas tu, kita pun kacar. Okey, nasi goreng bodoh siap. Persoalannya, di manakah bodohnya? Sila komen di bawah deh.